Ini adalah proses penyepuhan pada baja bila tahap akhir finishing untuk memastikan kadar baja udah kuat, dan ini termasuk salah satu hardening penguatan pada bila. Setelah proses pembakaran dan proses tempa sepuh, dan ini juga disepuh ulang lagi untuk menghasilkan bilah baja yang berkualitas agar tajam seperti tajamnya pisau sembelih dan kuat seperti pedang tebas rantai pada umumnya. Ini sepuhnya ini menggunakan metode mediasi air ya. Biasanya kan sepuh oli dan sepuh minyak goreng, tapi ini sepuh air. Sebenarnya sih mau air, mau minyak, mau oli sama saja, cuma ada perbedaan sedikit gitu. Ya, tapi setiap metode sepuh air atau sepuh oli, sepuh minyak, semuanya masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihannya tersendiri. Jadi ada kelebihan dan kelemahan. Ini dia prosesnya seperti ini. Sepuh air ya. Jadi nggak boleh langsung sekaligus dicemplungin, nanti bisa patah di sana. Sedikit-sedikit, lalu baru udah dicemplungin semuanya. Dan kekuatannya dan ketajamannya seperti ini, akan kita asah coba di sini langsung. Lihat nih. Tuh kan, tergumpal tuh. Tuh, bilahnya kuat kan? Diasah. Nanti ntar tinggal dibersihkan memakai alat supaya menjadi mirror dan bagus. Ini adalah tempat untuk pembuatan aksesoris seperti sarung, handle, dan juga lain-lainnya seperti subah. Banyak deh pokoknya, seperti subah satu paket, satu set seperti ini. Maka ini pekerjaannya banyak ya, ada 8, dan setiap pekerja mempunyai masing-masing bidangnya dan keahliannya. Di sini para marker di sini bersatu untuk membuat kualitas pedang yang sangat bagus dan berkualitas, bukan kaleng-kaleng ya teman-teman, pokoknya berkualitas. Tinggal tergantung harga sih kalau kata saya, mau bagus mau murah tergantung kalian konsumen punya uang. Ini subah terbaru kita ya, model-model subah Jepang yang berbentuk bunga. Ini subah terbaru, dan ini sirah saya. Ini adalah pedang sirah saya, hanya bisa mampu tebas bambu karena dari baja per tempat sepuh air. Beda dengan baja spring steel yang dibuat SUP09. Katana Sword Dragon Indonesia produksi dalam negeri. Berbagai macam pisau golok dan berbagai macam pedang Jepang, pedang Cina, pedang Arab, dan pedang Eropa. Pesan sekarang juga 0815-8595-4797. Pedang Katana Sword Dragon Indonesia produksi dalam negeri. Berbagai macam pisau golok dan berbagai macam pedang Jepang, pedang Cina, pedang Arab, dan pedang Eropa. Pesan sekarang juga